Nah, soalnya di sini kan nggak digaji ini, nggak ada bahannya bekerja untuk apa ya hobi. Jadi nanti ini pembubaran pengurus kita. Jadi jangan bermain di medsos dengan seenaknya sendiri karena dengan semua sudah di SMM. Untuk kepemimpinan saya tahun 2023 ini, kalau memang ada kurang lebihnya, saya meminta maaf. Mungkin nanti kalau ada acara apa Pak Dwi nanti pemilihan ulang lah istilahnya. Ini setelah ini pembubaran pengurus untuk periode tahun 2023. Nanti kalau memang ada pemilihan monggo, kalau memang gimana-gimana saya serahkan ke forum, soalnya SMM ini betul saya yang mendirikan, cuman kan bukan milik saya. Saya harus berjiwa besar, mungkin ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih muda, yang lebih visioner, monggo. Saya rasa laporan itu tahun 2023 tidak ada satu kendala apapun, saya lihat SMM berjalan dengan baik. Terima kasih atas supportnya semua ya. Terbuktinya selama 3 tahun kepemimpinannya abad 1, kita anggap saya sendiri pribadi sangat setuju dilanjutkan kembali memimpin SMM ini. Moga rekan-rekan kalau memang setuju juga ucapkan setuju, kalau tidak ya ucapkan tidak. Moga ini juga. Kalau saya setuju. Saya setuju. Yang setuju angkat. Lanjut. 100%. Dah, masih. Kan ini saya anggap saya ini menakodai sebuah kapal. Jadi nanti kalau saya sudah terpilih, tolong kabinet ini kan nanti saya tentukan. Jadi semoga semua itu bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas. Soalnya di sini kan nggak digaji, nggak ada bahannya bekerja untuk apa ya hobi. Jadi nanti pengurusan yang akan saya tunjuk, pengurusan yang inti tidak akan saya tunjuk. Saya tetapkan yang kemarin-kemarin. Tapi yang plot kosong-kosong, kalau yang muda-muda ini ingin berkarya atau apa, bisa hubungi lewat WA saya. Kalau bersedia jadi pengurus atau apa, saya tidak akan menunjuk yang baru-baru. Soalnya saya takut nanti kalau mengganggu kerja atau apa, karena suka terus mau jadi pengurus, tapi pelaksanaannya sering tidak datang rapat, terus macam-macam lah alasannya. Nanti saya daripada nggak enak, mending yang bukan urusan inti, yang kosong-kosong nanti saya share, yang pengen jadi pengurus monggo hubungi ke saya untuk terkait pengurus periode yang akan datang. Tapi kayak pembina, terus sekjen, bendara, mungkin itu sudah saya patemkan, itu nggak bisa saya ganti untuk sementara. Biarlah itu sudah tidak bisa diganti. Lain-lainnya nanti yang kosong-kosong mungkin ingin berkarya di SMM, monggo WA ke saya. Saya ingin jadi pengurus, nggak apa-apa. Jadi dari hati nurani, bukan karena suka nanti saya pilih. Saya takut nanti kalau di kemudian hari, wah saya kan nggak mau kemarin dipaksa, karena jadi itu yang saya hindari. Soalnya ini kerja sosial untuk kemajuan kita bersama. Terus soal nakoda itu nanti biar di kapal ini tidak goyang ke kiri, goyang ke kanan, terus semua nurut kebersamaan biar nanti bisa lebih berkembang. Kalau semuanya ikut ombak, waduh, nggak karu-karuan nanti. Terima kasih. Total kedua tidak ada. Ya, secara formasi yang hadir ini hari ini 32, jadi sudah lebih 70% lebih, nggak apa-apa. Jadi ini sudah kita anggap besar, dan kita memang saya mau menerima untuk jadi ketua setahun ke depan. Tentang dulu. Aku
bagus, di pengurusan yang bagus, di persaudaraan yang bagus, kita main kemanapun kita bisa bawa amanah, kita bawa tebar kebaikan, kita bawa persaudaraan di mana-mana. Jangan sampai ada pemain SMM main di luar kalah, main di sosmed, wah penjuriannya itu harus dihindari ya. Mohon maaf dulu-dulu, nanti kalau main dimanapun, kalau menang atau kalah, itu kalau menang jangan terlalu euforia, kalau kalah dimanapun jangan mengumbar suara yang kurang berjiwa besar. Jadi harus tetap kita itu menghormati slogan kita itu. Jadi jangan bermain di medsos dengan seenaknya sendiri, karena dengan semua sudah di SMM, saya mohon berjiwa besar, bermartabat itu tetap dipegang untuk semuanya. Karena tingkah laku, terus wibawa perkumpulan ini ada di jenengan semua. Kalau kita tidak bisa menghargai SMM yang kita cintai, lambat laun kita pasti juga tidak dihargai dengan rekom-rekom yang mau di sini, dengan dunia perkumpulan semuanya. Terus jangan hanya mengandalkan burung saya bagus, burungnya tidak bisa. Itu kan ada namanya juga apa? Kompetisi ada muncul bagus, menang kalah itu legowo. Harus tetap amanah, berjiwa besar, bermartabat. Harus tetap berjiwa besar, harus tetap bermartabat, harus tetap jaga seluruhan. Dan lomba di mana tetap kita harus berplay. SMM berjiwa besar, bermartabat. SMM berjiwa besar, bermartabat.